Savana Channel, tempat kami membagikan pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin sudah kalian tahu ataupun belum kalian tahu. Episode kita kali ini kita akan review, yaitu tentang multitool Kinefeather Mini. Apa itu barangnya? Yuk kita lihat. Multitool Kinefeather Mini. Seperti namanya, tang multitool Kinefeather Mini ini adalah multitool, dalam arti banyak peralatan dalam satu barang. Nah, ini bentuknya mini seperti tulisannya adalah KNIFEZTR. Jadi kuda itu bisa dicek di marketplace sekitaran harganya 75-50 ribu. Dan yang bisa cek seperti ini contoh pencarian di marketplace, bahkan kalau nanti setelah menonton video kita tertarik, mungkin bisa dicari sendiri ya. Nah, untuk yang pertama kita timbang dulu beratnya. Ini sih kecil sekali beratnya, tapi kita sudah siapkan timbangan untuk timbang beratnya berapa sih. Ini karena memang enteng sekali. Panjangnya sih ini sebenarnya. Ini panjang dalam kondisi tertutup itu kurang lebih 8 cm sampai sini. Dalam kondisi tertutup belum dipakai. Panjang ketika kondisi dibuka full. Full seperti ini panjangnya ada kurang lebih 11 cm, masih sangat kecil dan enak dibawa. Sudah. Terus fiturnya di sini namanya multitool ya, pasti fiturnya banyak. Nah, fiturnya apa aja? Yang pertama tentu saja tang. Ini fiturnya tang. Di sini ada bekasnya. Di sini ada bekasnya, jadi enak. Bisa balik sendiri ketika situ. Kedua, setelah tang ada ini obeng, obeng plus. Nah, obeng plus ukuran kecil. Ada obeng plus ukuran kecil. Setelah obeng plus ada lagi pembuka botol. Ini juga bisa untuk membuka kaleng sarden, misalnya kita lagi naik gunung, enak sekali ini. Terus ini, terus ini bisa dijadikan sebagai obeng minus. Kalau tadi obeng plusnya pakai ini, obeng minusnya bisa pakai ini.
sabuk ya. Berarti fiturnya ada kan, ada pembuka botol, ada open door. Nah, sudah kita sudah tahu beratnya, sudah tahu harganya. Oh, yang materialnya ini materialnya full stainless. Jadi bebas karat ya, bebas karat. Enggak sih, ini tang cuman sekecil gini buat motong kawat ini, kita coba ya. Ini di bagian bawahnya ada jepitan ini yang spesial buat motong kawat ini. Openglass-nya kita coba, saya ada kompor kovar di sini. Openglass-nya mantep, apa? Jahitan gerijinya mantep dan enak. Walau ini pegangannya bisa gini, enak kayak kunci pas motor itu, kunci pas yang di bengkel ya. Mau dibikin pegangan yang biasa gini juga bisa. Kita kencengin lagi, sudah kita coba. Enak kok, dipegang enak, enggak kaku. Sudah bisa. Terus untuk pembuka botolnya kayaknya saya belum bisa nyoba, nanti kalau ada yang punya silahkan dicoba di rumah. Kita lagi enggak punya botolnya, tapi ini tinggal ini yang belum kita pakai ya. Terus performanya sih secara umum sangat oke, apalagi dengan harga yang cukup segini. Yang penting tidak digunakan untuk alat-alat berat, insya Allah siap ini barangnya.
demikian review kita kali ini. Kalau menurut kami, dengan harga yang murah, multi-tool ini sangat direkomendasikan buat kalian untuk dibawa ke gunung misalnya, atau buat dibawa touring kemana-mana, karena dengan alat kecil ini bisa digunakan untuk banyak hal dan harganya ekonomis, bahannya juga bagus. Mungkin sedikit, kalau itu menurut dari kami. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, atau ada rekomendasi multitool lain yang misalnya punya harga yang setara ataupun harga yang lain tapi lebih baik, silahkan disarankan di komentar. Kapan-kapan nanti akan kita ulas lagi. Demikian ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Dukung kami dengan klik tombol like dan subscribe. Silahkan juga ikuti channel sosmed kami yang ada di sini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.